Saya tak tahu apa-apa pun tentang kes mawar dengan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Itu respon ringkas pelakon dan usahawan Fizo Omar berhubung kabar angin mendakwa bekas isterinya, Mawar Karim kini sedang menjalin hubungan dengan seorang menteri. Menurut Fizo atau nama sebenarnya, Wan Hafizul Wan Omar, 36 tahun, dia hanya mengetahui mengenai gosip tersebut semalam. Saya tak tahu apa-apa pun tentang mereka dan baru dengar mengenai kes itu semalam, katanya. Hasil tinjauan, Mawar atau nama sebenarnya Mawar Abdul Karim, 32 tahun juga, dilihat menafikan gosip tersebut kepada salah seorang pengikutnya dalam ruangan komen Instagram. Letih hendak baca, lebih baik cari nasi kandar. Macam-macam cerita keluar. Saya di Kuala Lumpur sahaja. Lepas ini, dengan siapa pula nak digosipkan? Balasnya kepada seorang pengguna Instagram yang mempersoalkan kesahihan gosip tersebut dalam ruangan komen. Sejak Rabu lalu, tular maklumat dalam aplikasi WhatsApp berhubung Muhammad Khairuddin ditahan dalam satu sekatan jalan raya Perasing di Kemaman, Terengganu pada 16 Mei lalu. Dalam mesej tular tersebut, ketika ditahan, Ahli Parlimen Kuala Nerus itu didakwa berada dalam kenderaan bersama seorang wanita yang merupakan bekas isteri kepada pelakon Fizo Omar, Mawar Karim. Gosip mengenai pemimpin PAS yang dikatakan sudah berkahwin dengan seorang wanita berstatus janda itu hangat diperkatakan sejak semalam. Bagaimanapun, sehingga ini tiada sebarang penafian dibuat daripada kedua-dua pihak.